awal ceritanya adalah kondisi sasis itu yang sudah pada kropos nih ya. Kropos dalam, kropos bawah, sudah kropos itu sasisnya. Sehingga si pemilik mobil mengganti sasis. Ya kan? Kita udah gambarin nih, sasis itu awalnya udah kita gambarin di bengkel yang additional last di tempat bengkel HC yang satu, yang mana kita udah kerjasama cukup lama, tapi ternyata ada miss ya, miss yang sehingga mengakibatkan mobil itu harus kita tarik di video sebelumnya dan kita tangani sendiri. Nah, setelah kita tangani hasilnya seperti ini ya. Ini udah mulai nampak ya. Ini dudukan mesin udah kita bikin. Ini borem. Ini dudukan mesin, bukan mesin. Itu yang untuk tempat propeller. Nah, jadi ini udah sesuai. Cuman pengerjaan ini kan gerinda butuh waktu, ngelas butuh waktu, motong lagi gerinda lagi. Jadi kerjaan ini yang bikin lama adalah motong ngelas, tapi ini udah sesuai semua, jarak-jaraknya udah sesuai semua. Jadi pekerjaan kita ini untuk sasis itu kan menopang bodi mobil, itu yang pertama ya toh. Yang kedua, sasis juga menopang mesin, gearbox dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau yang kemarin ini terlalu tinggi, sudah kita benahin. Posisinya udah seperti asal. Itu propeller udah masuk ke tengah. Propeller udah masuk ke tengah itu. Jadi udah sesuai Land Rover harus gitu. Nanti depannya juga masuk di sini. Ini udah sesuai semua. Ini kita rapikan, kita kuatkan dengan cara sasisnya kan kita ganti sasis truk ya. Cuman sasis truk itu kan bilah gini, separuh gini. Makanya ini kita tempel-tempel supaya balik lagi seperti asalnya, yaitu bentuknya ngotak tapi bahannya jauh lebih tebal. Kalau truk ini insya Allah ya, ini tidak mudah kropos juga karena besinya beda. Besi yang ini sama yang bawaannya sasis yang lama. Sasis yang lama kan juga udah rubahan itu. Itu berbeda. Kalau ini tebal banget. Jadi pas ada besi-besi yang melintang, kita kasih kekuatan. Jadi tetap insya Allah fungsionalnya jalan dan kuat. Nah, ini kan mesin ini. Ini mesin di atas ini loh. Ini udah kepasang semua. Jaraknya udah pas semua. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan melihat proses sasis daripada Land Rover Log yang sudah kita pindah di sini dan kita ambil alih. Sampai di mana pengerjaannya ya? Mari kita ulas sama-sama, kita lihat sama-sama. Iya.
proses-proses yang demikian ini tidak bisa langsung saya videokan seperti saya ngecat bodi mobil dan sebagainya. Karena apa? Itu kita ukur. Kita semua kita ukur ya toh. Kita ukur sesuai, setelah kita ukur kita waterpass. Iya toh, kita waterpass kemiringannya sebetulnya. Kita gerinda. Ya toh. Setelah kita gerinda baru kita action. Kita lah kebagian yang sesuai kayak ini. Nah, kita lah. Nanti kalau udah sesuai semua, jadi ini itu kalau sempat kita videokan ini kursinya naik turun. Karena kita dari pemilik itu menginginkan adanya bodi itu bisa maju 2 cm supaya selebarnya itu, kalau Land Rover kan selebarnya cenderung ke belakang, roda itu ada di belakang tempatnya selebar itu ya, dia ke belakang sekitar 4 cm ke belakangnya, tapi kita ambil tengah-tengahnya, kita majukan 2 cm supaya tampaknya itu seperti mobil umumnya, tapi tidak mengganggu axle dari anting per. Itu kan ada axle jarak mainnya ke belakang berapa, nah, itu harus kita kontrol sedemikian rupa nanti tidak mengganggu. Intinya secara fungsional okay, secara dipandang mata juga dia lebih okay gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini pekerjaannya ini kurang lebih hampir 2 minggu kita pindah, jauh lebih tampak ya. Memang karena sesuatu yang berat pun kalau hanya dibayangkan terlalu dipikir tidak dijalankan ya berat, pasti berat. Sehingga paling baik adalah tetap kita jalankan perlahan, tapi kita jalankan terus ya. Semoga ini segera rampung. Nanti kalau udah rampung, udah semua nempel, kita haluskan, kita cat anti karat, bodi kita pasang, seperti itu ya. Ini prosesnya dalam hampir 2 minggu sudah seperti ini. Semoga lancar, semoga tidak ada kendala, itu ya.